Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Jangan lupa subscribe. Baik sahabatku, hari ini Kapolda Metro Jaya, ya Bapak Irjen Fadil, dipanggil ke Komnas HAM. Dipanggil ke Komnas HAM. Dan tadi sudah ada pembicaraan. Nah, dari pemanggilan ini kita akan mengikuti perkembangannya, karena kehadiran Kapolda di kantor Komnas HAM yaitu untuk menyampaikan bukti-bukti yang didapat selama investigasi, ya, selama investigasi di kilometer 50. Nah, kita berharap dalam hal ini ya Komnas HAM tetap independen. Dan kita berharap bukti-bukti yang disampaikan oleh Polri melalui Kapolda sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga kita rakyat Indonesia mengetahui betul kejadian yang sebenarnya terhadap peristiwa ini, saudara-saudara. Jadi saat ini kita terus memonitor, sahabatku, ya. Yang jelas kita percaya kepada Komnas HAM di dalam menyelesaikan masalah ini, yang tentunya akan kerjasama dengan aparat Polri demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Mari kita terus berdoa, sahabatku, dan mendapatkan hasil sesuai dengan fakta yang terjadi. Demikian, tetap semangat. Tetap semangat, sahabatku. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.